Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel OTW Sekitar Kita. Dan untuk kesempatan kali ini, channel OTW Sekitar Kita akan berbagi ataupun sharing video tentang bagaimana caranya agar aviari minimalis kita tampil lebih cantik dan menarik. Untuk itu, ikuti terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa terus mengikuti kegiatan-kegiatan menarik berikutnya di channel OTW Sekitar Kita ini, tentunya melalui notifikasi. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Yes! Nah, apa sih teman-teman agar aviari minimalis kita itu kelihatan lebih cantik dan menarik? Nah, kita bahas di video pendek ini ya. Jadi seperti teman-teman lihat ya, ini adalah gambar pemandangan. Ini pemandangan gunung, kita lihat dulu dari jauh. Nah, ini mini aviari mini ini kelihatan lebih cantik ya teman-teman. Nah, ini di bawahnya itu adalah relief-relief ya. Jadi lebih alami ya, relief dengan ditempeli, dikasih daun-daunan. Dan ini kalau kita lihat dari jauh, ini ada pemandangan ya. Jadi ada gambar pemandangan, kemudian di bawahnya dikasih relief-relief ya. Coba kita deketin, kita zoom lagi. Nah, ini ya teman-teman, penampakannya seperti ini ya. Nah, ini gambar gunung. Jadi teman-teman bisa pilih, bisa gambar gunung, bisa pemandangan ya, bisa juga dengan pemandangan hutan ya, dengan kayu-kayu ya. Jadi lebih alami ya. Kita masuk aja, ini kita masuk ke dalam aviary minimalis kita ya. Nah, ini udah dibikin relief-relief bawahnya, dan atasnya kita tempel dengan gambar pemandangan ya. Nah, ini bikinnya itu kita tinggal datang ke percetakan. Masalah gambarnya kita bisa cari sendiri di Google ya, banyak ya. Kemudian kita bikin sesuai dengan ukuran, dan ini hasilnya seperti ini. Nah, ini jadi sangat cantik sekali ya teman-teman. Ada gunung, kemudian ada hutan, dan ini daun-daunan asli dan imitasi ya. Jadi kita memandangnya itu sangat indah ya teman-teman. Baiklah teman-teman, selamat mencoba ya. Saya kira cukup untuk kesempatan kali ini, video pendek ya. Semoga teman-teman terinspirasi. Dan jangan lupa yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa pula tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa terus mengikuti kegiatan-kegiatan menarik berikutnya di channel OTW Sekitar Kita ini, tentunya melalui notifikasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.